Kita ketahuan. Oh, kita lari, coy, lari. Lari, coy, lari. Anjir. Anjir, kita ketahuan, coy. Aduh, hampir mati. Oh no, shit. Siapa tuh nembak kita tuh? Anjir kan. Aduh, gila, coy. Oke, udah 3 menit berlalu. Kayaknya gue udah bisa masuk lagi ke Turbulent City. Nah, kita bakalan jadi maling nih. Malingin nyerang kayak orang. Maling cari-cari barang kan. Lumayan. Hah, hai. Lumayan gak farming dulu, gak looting di hutan-hutan. Jeng-jeng-jeng. Yes, kita udah bisa masuk ke Turbulent City. Di sini kita disaranin buat beli barang-barang dari Jude ya, dari Jude. Tapi nggak perlu, kita cuma butuh pisau sama senjata-senjata murah udah bisa ikat punya orang. Ya tapi kita harus lihat juga mannernya kayak gimana. Nggak bisa kalau manner-manner yang udah pakai batu bata gitu, nggak bisa. Jadi kita cari yang kayu aja, yang orang-orang pemula. Sorry. Jadi kita cari yang manner-manner biasa aja, level 1 ya. Turun-turun, gue udah hadapin sama manner batu bata. Aduh, nggak bisa nih. Gue sekarang ada di Canterbury, Canterbury Road nih. Oke, kita explore dulu. Tuh, hati-hati sama yang punya di kepalanya merah tuh. Tuh penjaganya ya. Sama di tempat kita juga ada, mereka bakalan ngejaga tempat kita. Tapi kita bisa lewat karena dia punya jarak gitu. Jarak matinya. Wah, gila coy. Bakalan mati kita nih. Ketahuan satu orang aja mereka lapor ke teman-temannya. Udah. Karena gue yakin kalau mannernya kayak gini, orang-orangnya juga punya gear-gear yang mantul juga. Bahaya nih. Nah, gue diserang lebah. Oke coy, kita coba-cobalah cari dulu. Wah, gila coy. Ini kita bakalan jadi sasaran empuk nih. Satu orang aja tahu kita di sini, udah. Gak bakalan selamat. Tuh aman kayaknya tuh kalau orang yang itu tuh. Yang penting jangan yang punya kepala merah nih. Di atasnya ada warna merah. Oh no, shit. Kita ketahuan guys. Oh, kita lari coy. Anjir, kita ketahuan coy. Aduh, hampir mati. Oh no, shit. Siapa tuh nembak kita tuh? Anjir kan. Aduh, gila coy. Senjata mereka ajib. Alah, nggak dapet apa-apa juga. Kita diserang habis-habisan coy. Jadi sensasinya deg-degan juga sih. Anjir, mereka punya gear mantul-mantul. Gue sekali serang mereka panggil temen-temen kayaknya. Edeo, kita gagal lagi kali ini. Tadi gue 1 udah berhasil, 2 udah berhasil, 3 gue ketangkep, keempat ketangkep lagi. Oke guys, jadi gue nggak bisa tunjukin gimana caranya bobol rumah orang yang level-level rendah, karena gue secara acak dikasih camp yang ajib coy. Ini nggak bisa. Ya udah, di video selanjutnya gue bakalan bikinin video ya. Bakalan bikinin video gimana caranya bobol orang cuman pakai senjata murah. Ya. Oke lah. So, jangan lupa like, share, subscribe, komen juga channel video gue. Goodbye.